Nah ini orang-orangan. Ada juga ya orang-orangan. Kalau 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 di Medan apa ini Bung? Sama. Kalau di saya ini namanya bebegig ya. Iya, ini bebegig. Bebegig di sini pakai sorban. Ini pakai jubah. Ini pelecehan guys ya. Ini jubah kalau di Indonesia kan dipakai para ulama, iya, ya, Sheikh, para habaib. Di sini Ustaz. Di Arab bebegignya itu pakai jubah. Serbannya merah. Serbannya merah ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya sama Bung Hasibuan ya. Lagi berada di perkampungan Badui. Perkampungan Badui itu perkampungan khusus orang Arab Saudi asli, tapi jauh ke perkotaan. Iya betul. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada sekolahan. Di belakangnya itu ada gunung. Dan ke sana itu ada penghijauan, wah menarik untuk dibahas ya. Jadi seperti inilah perkampungan Badui, bukan Badui ya, Badui. Badui, ya. Iya. Ini rumahnya kayak gini nih ya. Di belakangnya itu ada gunung batu. Dan sekarang kita mau ke sana, Bung. Ya. Sekarang kita mau ke sana. Ada apa aja di sana? Oke, siap. Ini masih ada aspalnya ya. Ternyata di sana itu ujung jalan aspal, berarti udah nggak masuk ke Google Map ya. Iya. Assalamualaikum. Kaif halak ya amana? Nah, ana iji siaha. Iya, ada warga setempat yang nyapa. Kaif halak ya amana? Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah. Masya Allah, di sini ada bengkel guys ya, bengkel. Entah min fan ya aman ya? Sudan. Sudan, Masya Allah. Ayo. Iji, siapa ini? Ayo, makanya warsa. Warsa. Ayo. Jadi bengkel itu bahasa Arabnya warsa. Ayo. Warsa. Kalam Indonesia. I love Indonesia. Entah Andalusia. Lah, ayo, iba. Entah igul I love Indonesia. I love Andalusia. I love Sudan. Ayo, ayo, ahib Andalusia. Ayo, I love Sudan. Akhwana muslimin. Nah, muslimin ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yalah. I love Andalusia. Iya. Subhada gudam isfi fi akhdar. Masya Allah. Tabarakallah. Mazra kullu dunia fi. Mazra? Ayo. Masya Allah. Di kullu Hindi kullu iya kullu siyaha hina. Iya. Yalah, syukran ya amanah. Abshirah habibi. Yalah, masalama. Abshirah. Ma'arum, tarik ma'arum, mazrah balen roh. Ya ni, ana ibu sub kita, asan Google Map, mais tegel hina. Kalau saya ni, Fadol mana? Syukran ya amanah, syukran. Ada mana, ada. Syukran, syukran. Tuh guys, baiknya ya. Jadi saya ditawarin makan siang, Masya Allah orang Sudan tuh baik-baik. Syukran, yalah, ma'assalam. Di sini ada bengkel juga guys. Ini ada Land Cruiser. Ada sejarah Land Cruiser model kam ya mana? Oke, mas. Ayo. Ada Land Cruiser model kam? Ada model? Iya. Apa temanin? Wuh, ini Land Cruiser model 84 ya. Iya. Ini bodinya guys ya. Bengkel di perkampungan. Di lereng gunung. Kita jalan ke sana. Dan ini ada Honda Accord. Honda Accord ini udah dibuang, tapi kayaknya masih layak pakai ya. Rumahnya kayak gini, jauh dari kata mewah ternyata ya. Iya, sangat sederhana sekali tuh. Ini jauh dari perkotaan. Ini ada tiang listrik. Di Jeddah mana ada tiang listrik, Bung? Iya, betul-betul. Nah, ini ujung aspal tuh di sini ya. Ya. Ujung aspal. Lihat banyak anjing liar, mungkin di mata kamera nggak kelihatan. Yang kuning itu. Iya. Ini udah nggak masuk ke Google Map ini, Bung. Iya. Ya. Tuh anjing lagi kencing. Kita jalan ke sana. Ada apa? Saya penasaran ya. Ini mesin saya udah. Kipasnya udah menjerit-jerit.
Karena perjalanan tadi dari rumah jam berapa, Bung? Jam 8. Jam 8 pagi, ya. Iya. Sekarang waktu menunjukkan jam 11. 12 kurang seperempat, berarti udah berapa jam, Bung? Ya, udah 4 jam lah. Udah 4 jam. Makanya ini mobil saya sampai bunyinya menjerit gitu tuh. Gitu ya. Iya. Capek katanya gitu. Itu anjing. Tolong. Anjing enggak mau mendekat tuh, guys. Karena dia Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya adventure kayak gini tuh bawa mobil four wheel drive ya. Mobil double gardan karena sesuai dengan medannya. Ternyata jalan di perkampungan di Arab tuh nggak jauh beda sama jalan di perkampungan di Indonesia. Banyak penghijauan. Dan yang saya khawatirkan, guys, ya, ini apa itu? Apa tadi? Batunya lebih gede banget. Tajam lagi. Batunya tajam-tajam, guys, ya. Ini kalau batunya sobek, waduh, tuh itu ada bangkai apa itu? Bangkai kucing, bung. Kan saya yang bilang itu. Ternyata, guys. Pisang, pisang, tahu tuh pisang. Oh. Wih. Lihat, guys, jalannya. Ya. Ini jalan di perkampungan Baduy. Ih, burungnya, guys. Tahu enggak ini pohon apa? Ini enggak tahu. Tahu enggak ini pohon apa? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Pohon apa? Iya. Iya. Ambil. Ya, ntar lah. Gitu. Nah, pohon siwak itu, apa, Bung? Siwak itu tahu enggak apa? Siwak, iya ya, untuk ini yang di gigi itu loh, kayak sikat giginya waktu zaman Rasulullah, zaman Nabi dulu. Iya. Tuh, ya, ini pohon siwak. Bahkan di sini Rasul, dipakai pagar. Iya, ketika Rasul mau wafat pun disiwaki loh. Masya Allah. Saking pentingnya siwak. Iya. Ternyata, guys, ya, kalau kita ngomongin soal Arab, itu yang ada di pikiran kita itu kemewahan, bukan kemewahan, gersang. Kesatu kita ingat padang pasir, Mekah, Ka'bah, Madinah, terus onta, padang pasir, dan kurma. Jalannya lebar, luas. Ternyata kalau di pinggir kotanya seperti ini ya, dan saya nggak berani ngebut juga jalannya. Tuh, banyak pohon pisang, guys, ya. Pohon pisang keren. Ini jalannya jalan pasir gini, guys, tuh. Ini doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, dan bisa adventure kayak saya ini, ya. Ini jalan dari rumah. Sekarang jalan dari rumah jam berapa? Jam 8. Sekarang udah jam 12 kurang 4 jam. Nah, ini orang-orangan. Ada juga ya orang-orangan. kalau di Medan apa ini, Bung? Sama. Kalau di saya ini namanya bebegig, ya. Iya, betul. Ini bebegig. Bebegig di sini pakai sorban. Ini pakai jubah. Ini pelecehan, guys, ya. Ini jubah kalau di Indonesia kan dipakai para ulama, iya, ya, Sheikh, para habaib. Di sini Ustaz. Di Arab bebegignya itu pakai jubah. Serbannya merah. Serbannya merah, ya. Jadi seperti inilah kampung Baduy di Arab. Bebegignya pakai surban, pakai jubah. Gokil, gokil. Kita lanjut. Tuh ada buah apa itu? Tuh, ha. Nah, ini buah apa, Bu? Enggak.
bagaimana kalau Bung Hasibuan? Dan makin sini batunya kayak batu kali gitu guys ya. Iya. Ini batu kali. Berarti kita udah jalan di kali di mobil. Kali. Ini ngeri juga kalau bawa mobil sedan ke jalan kayak gini. Masya Allah. Waduh, ini guys, kira-kira aman gak nih jalan? Aduh. Aduh. Itu banyak pohon kurma tuh di sana ya. Iya. Bung, bagaimana perasaan Anda dibawa jalan-jalan ke perkampungan? Wah, pastinya ini Kampung Baduy seru banget. Yang kedua, yang selama ini kan kita ngelihat suasana kota Makkahnya, kota Jeddahnya dengan perumahan-perumahannya, di balik itu ternyata ada di sini seperti surga tersembunyi tuh. Iya, bagi saya itu penghijauan di sana yang alami, iya, terlihat seperti pedesaan-pedesaan seperti di Indonesia, seperti itu. Masya Allah. Ini asli guys, ngeri banget ya, ngeri bangetnya ini ban mobil saya nih. Batu kali nih ya. Ini mesin udah panas nih. Kita harus cari tempat istirahat buat mesin, nyari yang teduh-teduh. Kita belum sarapan dari pagi, guys. Belum sarapan. Kita mau betul kan ya? Iya. Ngeri-ngeri. Jadi adventure pakai sedan nggak cocok, guys ya. Lihat jalannya Kampung Baduy. Di sebelah kanan saya itu ada ini guys, apa coba itu, gunung batu. Dan di sini luar biasa banyak jenis burung. Tadi yang saya lihat di pohon siwak tadi itu ada burung kacer, dan burung kacer itu di Indonesia harganya udah mahal, udah jutaan. Di sini masih banyak populasinya karena orang Arab itu nggak tahu bahwa burung itu tuh suaranya indah bagus. Tuh itu banyak sumur. Oh iya ya, sumur itu apa ini? Itu kuburan atau apa itu ya? Mirip sumur sih kalau yang ini. Kalau itu sumur sana kuburan mungkin. Iya iya, karena ada tulisan saya itu apa itu ya, sumur Bung, sumur juga. Yang ada perawan masa di kubur. Berarti ini di sini air sangat mudah ditemukan ya. Jadi adventure kita hari ini luar biasa, dan durasinya biar nggak terlalu panjang ya, kita sambung-sambung biar makin menarik. Dan ini udah nyampe lagi ke perkampungan. Nyampe lagi ke perkampungan nih. Masya Allah, tabarakallah. Oh, tuh guys ya. Aduh. Sampai pebeledogan gitu, guys. Ngeri nih. Ini asap-asap bisa ada buat. Iya. Kita mobilnya masukin atau gimana ya? Aduh. Guys, kepak-kepak bukan. Tuh kok taruh kepak. Hah? Itu namanya ada di bawahnya dulu. Aduh. Oh, Allah. Ngeri-ngeri sedap, guys. Sing beleduk di handap. Alhamdulillah kita udah nyampe lagi ke perkampungan. Ini mobil kita dimasukin yang kita coba dulu ke dalam. Ini jalan yang ngeri-ngeri sedap, guys. Sampai bebletekan gitu. Nah, seperti inilah perkampungan orang Arab Baduy. Lihat, kelihatan nggak sih ada burung jalak? Burung jalak.
kita nyimpan mobil di sana kali ya. Boleh. Nah, seperti ini guys, pelosoknya di Saudi Arabia itu. Dan itu ada tower, tapi nggak tahu kenapa mungkin belum jalan ya. Internet itu di sini nggak ada ya, Bung? Iya, susah. Kapas. Tuh guys, ya, itu kebun. Ini makin lama makin dalam guys ya. Wah. Apruk-aprukan ke kebun guys. Biar durasinya tidak terlalu panjang, nanti dilanjut di part berikutnya. Aduh, ngebul. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah perkampungan warga Badui ya, yang ada di Saudi Arabia. Jangan lupa mampir ke channel Bung Hasibuan, Kang Irlan, Muhammad Sofi Awe. Muhammad Sofi Awe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.